Pemirsa, seperti yang kami sudah informasikan untuk Anda di beberapa saat yang lalu, pesawat Lion Air mengalami kecelakaan saat hendak mendarat di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali siang hari tadi. Pesawat yang membawa 101 penumpang dari Bandung, Jawa Barat ini jatuh ke laut yang berada di ujung landasan bandara. Untuk lebih lengkapnya lagi, saat ini kami telah terhubung langsung dengan Direktur Lion Air. Selamat sore Bapak Edward. Selamat sore, Jeng. Iya, Pak Edward, bisa langsung ceritakan bagaimana penyebab dan apa yang menjadi penyebab pesawat jatuh serta kronologisnya mungkin sedikit, Pak. Kalau penyebab tentunya kita tidak tahu ya. Iya. Dan itu nanti akan ada diberikan oleh lembaga berwenang. Pesawat ini terbang dari Bandung menuju Denpasar. Sewaktu mau mendarat, ternyata dia dia tidak sampai di runway. Yang jelas pesawat ini nomor penerbangannya JT904, membawa penumpang 101 dan 7 awak pesawat. Semua selamat, tidak ada yang meninggal, hanya diinformasikan ada satu yang luka-luka. Pesawat ini diawaki oleh Kapten Makhluk Ghozali atau M. Ghozali, termasuk pilot yang sudah senior. Kemudian pesawat ini sebenarnya produksi tahun 2012, baru dari pabrik, baru kita pakai kira lebih setengah tahunan. Pesawatnya jenisnya tipe 737-800 NG. Kemudian saat ini semua penumpang sudah ada di posko dan ada yang butuh cek kesehatan atau butuh yang lain, itu ada di rumah sakit kasih ibu dari pasar. Baik Pak Edward Sirai, jadi kami informasikan bisa untuk pemirsa, 101 penumpang yang ada di dalam pesawat. Betul. Semuanya selamat, satu orang mengalami luka-luka, begitu ya Pak ya? Begitu informasinya. Terima kasih Pak Edward Sirai. Terima kasih Mbak.